Bertempat di kantor Bapeda Kabupaten Indragiri Hilir, pemerintah Kabupaten Inhil gelar rapat finisasi tindak lanjut penyusunan rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan RDTR BWP yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil Haji Said Saripudin. Sekda mengatakan rapat ini merupakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan RDTR BWP yang akan berpusat di Kota Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Dirinya juga menambahkan dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai spes tata ruang kota seperti kawasan permukiman, pergudangan, pasar, dan kawasan pariwisata. Setelah melakukan pembahasan terhadap tindak lanjut RDTR BWP bersama beberapa kepala OPD terkait akan menghasilkan hasil yang terbaik. Hari ini kita baru selesai membahas finalisasi tentang rencana detail tata ruang kota RDTR. Nah, ini khusus Tembilahan, jadi objeknya itu Tembilahan dan Tembilahan Hulu beberapa, tapi tidak semua desa yang kelurahan desa Tembilahan Hulu, tapi sudah terbatas. Nah, jadi ini kawasan kota Tembilahan. Jadi kita membahas RDTR pada hari ini yang targetnya pada bulan Mei sudah jadi berlaku. Ini ditetapkan oleh ke pusat. Jadi beberapa kali sudah dibahas dan hari ini kita menindaklanjuti, kita bahas, kita baru rapat dari Jakarta kemarin langsung Pak Bupati yang hadir. Hari ini kita bersihkan. Jadi target kita hanya 10 hari ini untuk dari Jakarta kemarin sampai sekarang sudah 8 hari. Jadi hari ini sudah tuntas tadi kita memasukkan beberapa zona-zona yang memang peruntukan untuk pemilahan dan pemilahan. Jadi ini memang mulai dari dulu ada kawasan lindung gambut, sekarang sudah tidak ada lagi karena memang ketebalannya hanya 0,9 sampai dengan 1,3. Jadi kalau kawasan lindung gambut itu harus di atas 3 meter, ini di bawah itu. Kemudian untuk RTH, RTH kita masih kurang. Target nasional itu kan RDH 30%, 10% untuk halaman, 20% untuk yang lain. Kita baru hanya 7%, jadi RDH juga kita harus tambahkan. Kemudian kawasan pemukiman juga kita tambahkan. Kemudian untuk pergudangan, untuk pariwisata, untuk pasar. Jadi banyak tadi yang memang kita sempurnakan, mudah-mudahan setelah kita kumpul bersama, kita bahas bersama dengan OPD-OPD terkait, mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik daripada yang sudah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian ATR BPN Pusat. Dalam rapat tersebut, terlihat hadir Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil, serta Camat Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Poppy Andriko, Rian Hidayat, melaporkan untuk Gemilang Televisi.